step four. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Pada pertandingan tim nasional Indonesia melawan tim nasional Irak, memang Indonesia kalah 2-1 ya teman-teman. Dan ketika kita melihat statistik pertandingan, Indonesia menguasai bola dengan baik, tetapi untuk tembakan ke arah gawang, Indonesia kalah jauh. Dengan kata lain, ini mengartikan Indonesia dalam segi skill ataupun kemampuan memang kalah dengan negara Irak, tetapi Indonesia masih bisa bersaing dan itu patut dihargai. Walaupun pada hasil akhir dari pertandingan Indonesia melawan Irak, Indonesia kalah, apalagi di babak penyisian Piala Dunia, Indonesia juga kalah ketika melawan Irak. Yang menariknya adalah respon dari negara Irak ketika Indonesia kalah, ia cukup kecewa ya teman-teman, karena Indonesia dianggap sebagai kuda hitam. Bahkan negara Irak juga berharap agar Indonesia bisa bermain dengan sangat bagus ketika melawan Guinea di babak penentuan untuk masuk ke grup dari Olimpiade Paris. Jadi teman-teman bisa stay tune saja. Tapi sesungguhnya ketika Indonesia kalah di Piala Asia dan harus melawan Guinea, itu menjadi PR yang besar ya teman-teman. Kenapa? Karena banyak orang mulai bertanya, bagaimana jika beberapa pemain naturalisasi tidak bisa dipanggil untuk membela tim nasional dikarenakan itu bukan agenda resmi dari FIFA? Ketika pertanyaan itu diajukan oleh beberapa media di negara Indonesia, banyak sekali respon pesimis yang diberikan oleh masyarakat Indonesia, karena memang permainan tim nasional Indonesia semakin bagus dikarenakan hadirnya pemain naturalisasi ya teman-teman. Bukan hanya satu, bukan hanya dua, melainkan lebih dari 5 pemain naturalisasi yang turun untuk membela tim nasional Indonesia. Tentu saja ini menjadi PR buat tim nasional Indonesia, mampukah ia bersaing atau tidak. Dan kita berharap agar Indonesia bisa memberikan penampilan yang terbaik ketika melawan Guinea, dikarenakan ketika kita berbicara mengenai tim nasional Guinea, itu merupakan tim nasional yang sedang naik ya teman-teman performanya, dikarenakan ketika kita melihat pada ranking FIFA untuk tim nasional Guinea, diketahui memang tim nasional Guinea hanya mendapatkan ranking FIFA 76, tidak terlalu tinggi. Tetapi ketika kita melihat performa untuk 1 tahun belakangan dari tim nasional Guinea, mengalami peningkatan ya teman-teman. Kurva terakhir Guinea selalu naik dan itu perlu diwaspadai. Apalagi beberapa pemain dari tim nasional Guinea juga berada ataupun bermain di benua Eropa. Dan ini menjadi PR yang besar bagi negara Indonesia. Kemudian teman-teman pasti akan penasaran kenapa Indonesia bisa kalah untuk melawan negara Irak. Memang salah satu yang menjadi trending topic dikarenakan Marcelino. Ketika kita coba membahas mengenai hal yang dilakukan oleh Marcelino, 2 tanda panah ini, hal yang bisa dilakukan oleh Marcelino ketika melakukan tendangan, tetapi Marcelino memilih tanda panah warna kuning, tetapi apa yang terjadi, tendangan dari Marcelino berada di atau lebih tinggi dari mistar gawang ya teman-teman. Dan kemungkinan tendangan ini berhasil memang masih ada, tetapi kemungkinan gagal juga jauh lebih besar ketika Marcelino
bermain secara individu, padahal ada opsi yang terbaik ketika Marcelino memberi oper bolanya kepada teman di tim nasional Indonesia, maka tim nasional Indonesia mempunyai 3 opsi untuk mencetak gol. Dan untuk opsi terbaiknya adalah tim nasional Indonesia tetap memberikan bola sampai ke arah dekat gawang ya teman-teman. Jadi ketika operan itu terjadi lebih dari sekali atau 2 kali teman-teman, seperti pada foto yang beredar, maka itu akan menjadi opsi yang terbaik untuk mencetak gol pada pertandingan Indonesia melawan Irak. Tetapi tentu saja semua opsi pasti ada kemungkinan gagal ya teman-teman, tetapi opsi ini menjadi opsi yang terbaik walaupun ini hanya sebatas teori ya teman-teman. Walau demikian, hal yang dilakukan oleh Marcelino memang sangat disayangkan dan menjadi trending topic di berbagai macam media sosial. Salah satu alasannya dikarenakan egonya permainan Marcelino. Lalu ketika kita mencoba menganalisa teman-teman tendangan dari Marcelino, sebetulnya tanda panah warna merah yang sedikit pudar itu adalah tujuan dari tendangan Marcelino, tetapi kenyataannya tendangan dari Marcelino malah melambung tinggi. Itu menjadi suatu hal yang sangat disayangkan, kenapa nafsu ataupun ego dari Marcelino harus terjadi di pertandingan Indonesia melawan negara Irak. Padahal ada opsi-opsi terbaik juga yang bisa diberikan oleh Marcelino ketika percaya pada teman di satu tim pada pertandingan Indonesia melawan Irak, yaitu dengan cara membeli bola kepada temannya terlebih dahulu ya teman-teman, lalu temannya bisa melakukan tendangan. Ini opsi yang jauh lebih baik walaupun tidak 100% berhasil. Dan opsi berikutnya yang mungkin jauh lebih baik ya teman-teman, ataupun opsi yang lebih baik daripada tendangan Marcelino, adalah Marcelino bisa melakukan umpan kepada temannya, lalu temannya juga bisa memberikan umpan kepada pemain terdekat Indonesia, lalu bisa mencetak gol dengan jauh lebih bagus ya teman-teman, atau akurasinya jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan ini adalah opsi yang terbaik, tetapi sekali lagi segala kemungkinan pasti ada kesempatan untuk gagal dalam mencetak gol. Lalu bagaimana menurut teman-teman, apakah yang dilakukan oleh Marcelino merupakan hal yang sangat disayangkan? Meskipun ini hanya sebatas teori, tetapi ini bisa menjadi pembelajaran ya teman-teman buat Marcelino. Tetapi yang sangat disayangkan adalah respon yang diberikan oleh Marcelino ketika itu menjadi trending topic terutama di negara Indonesia. Marcelino langsung membuat story dengan berkata, hahaha negara lucu, dan itu menyinggung kepada netizen atau para penggemar sepak bola yang ada di negara Indonesia. Padahal secara jelas Erick Thohir setelah pertandingan Indonesia melawan Irak itu gagal, Erick Thohir menekankan kalian harus bermain sebagai satu tim, bukan 2 individu atau bukan hanya 2 orang, dikarenakan permainan sepak bola adalah permainan yang ditujukan kepada 11 orang bukan 2 orang. Dan itu yang ditekankan oleh Erick Thohir. Dengan kata lain, Erick Thohir juga menyadari permainan tim nasional Indonesia beberapa kali lebih sering terjadi secara individual ya teman-teman, daripada mengandalkan teman satu timnya. Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai pertandingan Indonesia melawan negara Irak, dan apa harapan dari teman-teman untuk tim nasional Indonesia? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Kita jatuh bersama-sama. Sepak bola bukan permainan 2 orang. Mainan 11 orang. Masih ada satu kesempatan. Kalian harus main kembali sebagai tim. Semua momen harus dimanfaatkan. Masih mau main? Masih mau main? Ayo kita fight back. Come on. Ayo kita fight back. Come on. Jadi payah kalian sudah bisa-bisa. Satu game lagi kalian give up. Satu game lagi kalian give up. Kalian akan menyesal seumur hidup. Ayo, come on. Come on. Come on.